Kegiatan Kirab Panji dan Mahkota Binokasih untuk tahun 2024 diselenggarakan dengan melibatkan 4 wilayah yaitu meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Penyelenggaraan Kirab Mahkota Binokasih biasanya hanya dilangsungkan di Kabupaten Sumedang. Perjalanan dimulai dari Kabupaten Sumedang menuju Kabupaten Ciamis. Di Kabupaten Ciamis Mahkota Binokasih diarak menuju Astana Gede, Kawali lalu menuju Situ Lengkong Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh. Hari ini saya menyaksikan Kirab Mahkota Binokasih yang akan dilaksanakan sampai besok ya. Hari ini kita menyaksikan bagaimana prosesi Mahkota Binokasih ini punya makna sejarah yang sangat panjang. Mahkota Binokasih hadir di Ciamis setelah lebih kurang 700 tahun kembali ke Tatar Galuh dan kurang lebih selama 400 tahun berada di Kabupaten Sumedang. Mahkota Binokasih sendiri adalah mahkota simbol dari Raja-Raja Sunda, yang mulanya dibuat oleh Prabu Buni Sorapaman dari Raja Niskalawastu Kancana. Mahkota tersebut merupakan pengganti dari mahkota yang hancur akibat dari Perang Bubat. Setelah Kerajaan Galuh, Kawali disatukan dengan Pakuan Pajajaran, Bogor oleh Prabu Jayadewata yang merupakan putra dari Raja Niskalawastu Kancana. Halo sahabat wisata, hari ini saya mengikuti Kirab Mahkota Binokasih. Sekarang sedang berada di situs Situ Lengkong ya, akan tawasul di Nusa ya. Nah, ini bisa menjadi agenda wisata tahunan karena Mahkota Binokasih ini umurnya 700 tahun ya. Bisa menjadi salah satu agenda wisata yang meriah ya. Ini tahun kedua ya. Nah, oke, ikuti terus seperti apa keseruan Kirab Mahkota Binokasih. Setelah Kerajaan Sunda pudar dan mengalami kemunduran dan meluasnya pengaruh Kerajaan Banten dan Cirebon, mahkota tersebut dititipkan ke Prabu Geusan Ulun, Raja Sumedang Larang dengan harapan kedepannya bisa melanjutkan Kerajaan Sunda. Dari Astana Gede Kawali, Mahkota Binokasih dibawa ke Situ Lengkong Panjalu. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghapus mitos 400 tahun silam. Hari ini kami masyarakat Ciamis berterima kasih juga kepada masyarakat Sumedang karena sudah hampir 400 tahun lebih mahkota ini dipelihara, dijaga dengan sangat baik oleh Prabu Sumedang Larang sehingga kami generasinya masih bisa menyaksikan keutuhan mahkota ini. Mahkota Binokasih merupakan mahkota simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi, di mana di dalam mahkota ieu aya potensi kekuatan budaya anu adiluhung, aya makna anu terkandung dina lebetan mahkota Binokasih, nyaeta aya nilai adiluhung Binokasih Sang Hyang Pake. Artosna Binokasih ngabina kasih sayang, cinta kasih Rohman Rahim. Sang Hyang Pake artosna nilai cinta kasih, nilai kasih sayang kedah diangke, dipake, dipergunakan nilai tertinggi
dina kahirupan urang selaku orang Sunda. Di Sumedang larang oge kadulur-dulur panjel di mana wae ayana bal kadari di dia lembur aruran, di dia kolot aruran, binokasi hiji bukti kamelang turkanya kolot ke aruran sakabe. Bino kasih dasaran hati nu pinuh ku welas asih, kangen pinuh ku rasa kasono, dibengket ku niat betulus ikhlas sabar kalayan tawakal. Bino kasih simbol kasih pikir urang sadulur-dulur, ngahiji rampet babarengan ngawangun bangsa tur negara. Di dasaran ku agama tur dari gama pikeun ngawujudkeun negara nu baldatun thayyibatun wa robbun ghafur. Sehingga Sumedang dan Ciamis khususnya Panjalu memiliki hubungan begitu erat dan berbahagia layaknya saudara. Setelah prosesi selesai, mahkota Binokasih diarak kembali menuju ke Istana Presiden RI di Bogor.